السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، حاضرين مؤمنين تونتوان مسلمين مسلمات رحمتي لله عز وجل. Pertamanya kita bersyukur sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, untuk sama-sama kita mengingatkan diri kita di dalam keadaan yang kita sedar sebahagian daripada saudara-saudara kita di Selangor umpamanya yang dilanda musibah dalam keadaan yang agak serius. Kita melihat sehingga rumah-rumah tenggelam dan manusia berlindung di masjid-masjid dalam keadaan yang begitu menyayat hati, dalam keadaan yang begitu meruntun jiwa. Sebagai seorang mukmin, kita bersyukur pertamanya kerana negeri dan tempat yang kita berada ini dilindungi oleh Allah. Dalam masa dan waktu yang sama, kita juga mendoakan saudara-saudara yang seagama dengan kita, khususnya dan seluruh mereka yang terlibat ini dipermudahkan urusan oleh Allah. Jadi tuan-tuan, oleh kerana kita tidak diuji dengan ujian dan musibah yang begitu besar dan berat ini, maka wajib dan semestinya bagi kita untuk menzahirkan kesyukuran itu dengan kita memenuhi masjid-masjid dan majlis ilmu. Peluang dan ruang dibuka oleh Allah kepada kita. Seperti mana saudara-saudara kita yang sedang diuji ini, mereka tidak berkesempatan dan tidak berpeluang untuk menghadiri atau berada di dalam majlis yang seumpama dengan ini. Kita yang diberikan peluang ini, jangan kufur kepada nikmat ini dengan kita hadir dan mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah berjanji, sesiapa yang bersyukur Allah akan kekalkan dan tambah nikmat ini. Tapi ingat, Allah juga memberikan amaran yang tegas. Sesiapa yang kufur, lawan kepada syukur, kufur kepada nikmat yang diberikan ini, Allah akan mengangkat dan mencabut, menarik semula nikmat yang diberikan kepada kita. Sebab itu tuan-tuan, alhamdulillah perlis dilindungi oleh Allah, dan kita akan zahirkan kesyukuran itu dengan memenuhi masjid-masjid dan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Malam ini tuan-tuan, kita akan sambung bacaan hadis-hadis pilihan. Dan kita malam ini beruntunglah
Kerana akhirnya kita sampai giliran masjid Batu Lima, atau nama rasminya Masjid Tuanku Sayyid Faizuddin Putra. Masjid Tuanku kita, alhamdulillah saya pun hadir ni nak tengok jugalah kan, pertama kali saya jejak ni. Masuk tadi pun langkah kaki kanan, baca bismillah, baca doa. Bukanlah masjid lain tak baca doa, masjid ni dia baca kerap lah sikit kan. Masjid ni alhamdulillah selesa untuk kita duduk, dan kita harap ramai malam ni. Ini kerana himpunan 14 buah masjid dan juga anak qaryah yang lain. Kita harap anak qaryah masjid ini dapat memanfaatkanlah betul-betul kemudahan dan nikmat ini. Nanti masjid besar cantik ni orang tak ada, tak mau kan? Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita akan sambung bacaan hadis kita pada malam ini. Tuan-tuan clear dengar? Tuan-tuan dengar suara saya okey? Ha? Echo sikit. Dia echo ni mungkin kerana masjid ni agak besar ni lah. Okey. Jadi tuan-tuan perlu membuka kedua belah telinga dengan baiklah. Kan? Sound kita echo, tuan-tuan punya bass tu kena elok lah. Kan? Okey. Hadis yang saya pilih pada malam ini masih berkaitan dengan hadis-hadis sebelum ini. Dua tiga tajuk kita sebelum ini berhubung dengan ilmu. Kepentingan ilmu, kedudukan orang-orang yang berilmu, kemuliaan ilmu itu sendiri. Dan malam ini tuan-tuan kita nak sambung juga berhubung dengan ilmu, tetapi agak luas. Walau bagaimanapun hadis yang akan saya baca ini memang selalu kita dengar, masyhur. Hadis ini popular lah, kerap kita dengar kan. Tapi mungkin malam ini kita akan tambahkan sedikit huraian lah. Mudah-mudahan ada manfaat untuk saya dan juga untuk tuan-tuan. Hadis yang akan kita baca ini diriwayatkan daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini direkodkan oleh Al-Imam Muslim, An-Nasa'i, At-Tirmidhi dan juga oleh Abu Dawud. Tapi kalau kita dengar hadis ni dalam Sahih Muslim, dari sudut kedudukannya tidak ada lagi pertikaian lah. Kalau tuan-tuan dengar rawahu Muslim ataupun rawahul Bukhari, maka hadis tu dari sudut statusnya tidak ada pertikaian, sahih. Jadi kita nak tengok dia punya fawaid ataupun faedah dia. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata'a 'anhu 'amaluhu illa min thalathah illa min sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u lah aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tuan-tuan dengar pun saya rasa kalau tak terjemah pun tuan-tuan dah boleh translate sendiri. Kalau tuan-tuan tak dengar saya baca makna dia ataupun maksud dia, translation dia tu pun, saya rasa kebanyakan tuan-tuan dah boleh tangkap, dah boleh faham apa teks hadis tadi.
Pasal hadis ni memang kerap diulang kerana dia sangat dekat dengan kita sebagai manusia yang akhirnya kesudahan hidup kita ini, perjalanan hidup kita ini, perjuangan hidup kita ini akhirnya akan bertemu dengan mati. Saya dan tuan-tuan semuanya di hujung jalan kita apa dia? Di hujung jalan saya dan di hujung jalan tuan-tuan, akhirnya apa pun yang kita tempuh dan kita lalui, selalu saya mengingatkan diri saya dan tuan-tuan, sering kali kita ulang dan kita sebut, kita akan bertemu dengan penghujung kepada jalan itu ialah mati. Sebab itu saya kata hadis ini sangat dekat dengan kita. Kerana hadis ini menceritakan tentang apa yang akan kita lalui dan apa yang akan kita rebut dan kita tuai selepas daripada kita mati. Jadi orang yang sedar, orang yang dia ingat kepada mati, dia ambil berat hadis ini. Tapi siapa-siapa yang dia rasa dia tongkat dunia, jauh dengan mati, atau barangkali dia tak sangka dan jangka dia akan mati, mungkin dia rasa hadis ni tak berkaitan dengan dia. Jadi tuan-tuan, pentinglah untuk kita kaji hadis ni. Apabila matinya seorang insan, dalam sebahagian riwayat dia kata anak Adam, idza mata ibnu Adam, apabila matinya seorang insan ataupun anak Adam, terputuslah daripadanya segala amal kebaikan dan amal ketaatan dia. Kecuali tiga perkara. Satu, sedekah jariah. Kedua, ilmu yang dimanfaatkan oleh orang lain. Yang terakhir, anak saleh yang mendoakan untuknya. Itu tiga perkara yang saya rasa tuan-tuan kerap dengar. Okey. Pertama tuan-tuan, hadis ni dia sebut seseorang itu apabila mati putus amalannya. Apa maksud amalannya? Anhu amaluhu, terputus daripadanya amalannya. Apa maksud amalannya? Amalan yang dilakukan oleh tuan badan tu. Maksudnya bila kita mati, kita dah memang tak boleh beramal. Sebab itu dia kata terputus amalannya. Sebab bila kita mati, kita memang tak boleh melakukan amalan. Semayang. Tumpang masa hidup ni je nak semayang. Tapi bila tuan-tuan disembahyangkan, habis ya? Lepas itu kalau tuan-tuan tanya saya, sampai bila nak semayang? Tuan-tuan nak semayang sampai bila? Sampai mati. Lepas mati, tak gaduh dah semayang. Nak semayang pun tak boleh lah. Termasuklah segala amalan yang bersifat apa? Dia panggil amalan badaniah. Amalan yang bersifat badaniah yang dilakukan oleh kita. Memang tak boleh lah. Putus. Putus tu maksudnya kita dah tidak mendapat pahala dan kita sudah tidak boleh memperbaharui amalan itu kerana mati. Okey. Amalan kita putus yang kita buat. Jelas ha?
Tuan-tuan dah tak boleh baca Quran. Tuan-tuan dah tak boleh puasa. Tuan-tuan dah tak boleh main masjid. Tuan-tuan dah tak boleh mengaji. Ha, pasal itu kalau kita, pasal itu tumpang hidup ni main lah. Dah mati esok, tak boleh main. Pasal itu bila orang tak main, Tok Imam tanya, mati dah ke? Tak lagi, dia ada. Ha. Contoh. Jangan marah, orang pergi contoh. Sebab kita hanya boleh melakukan dengan anggota kita, dengan kudrat kita, bertindak itu selama mana hayat dikandung badan. Bila berpisahnya roh dan jasad, keluarnya roh dan jasad, dicabutnya roh dan jasad, terputus segala amal ibadah. Jadi tak ada lah pahala. Tak ada amalan, tak ada pahala. Tetapi ada dua bab yang kita nak kaitkan dengan perangkap pertama. Rangkap pertama ni, satu, amalan kita untuk diri kita putus. Jadi tuan-tuan tak boleh katalah, dia kata, hang tak nampak ke arwah pak hang? Di mana mak? Tadi ada dia sembahyang maghrib di masjid baru. Oh, tak ada. Yang tu tak ada. Roh bila dia dah mati, dia tak boleh, tak boleh balik. Tuan-tuan kena ingat tu, roh bila dia berada di alam barzakh, tuan-tuan tengok dalam surah Ghafir ayat 100. Surah Mu'min ayat 100, the same surah. Ayat 100 eh, roh bila mati dia tak boleh balik. So habis dia tak boleh buat. Tapi saya nak tanya kat tuan-tuan, yang putusnya amalan kita, kita tak dapat pahala dah. Tetapi amalan orang kepada kita putus atau tidak? Kita nak buat tak boleh dah. Tuan-tuan nak beramal tak boleh dah. Saya nak beramal tak boleh dah sebab kita dah mati. Tetapi hadis ini tidak menafikan. Hadis ini tidak menolak, tidak menutup ruang untuk amalan orang lain buat kepada kita dan kita dapat. Betul atau tidak? Kita nak buat tak boleh lah pasal kita dah mati. Tapi kalau Pak Long nak buat untuk saya, tuan-tuan nak buat untuk saya, boleh atau tidak? Putus atau tidak? Putus atau tidak? Tak putus. Sebab itu kita selalu sebut hubungan di antara orang hidup, di antara orang yang masih bernyawa dengan orang yang sudah meninggal, tidak pernah putus. Bapak kita dah mati, dia nak sembahyang tak boleh. Alhamdulillah masa dia hidup dia sembahyang dah. Tapi kita yang masih hidup ni boleh tak memberikan pahala, menyumbangkan pahala, menyampaikan pahala, menyalurkan pahala kepada si mati? Boleh atau tidak? Boleh. Sebab kita masih hidup. So tuan-tuan ingat lah, yang putus si mati. Adapun kita masih boleh membantu si mati. Ini rahmat yang Allah berikan kepada kita, kepada anak-anak, kepada kaum keluarga, sanak saudara, rakan, jiran, tetangga, yang senantiasa mengingati orang yang mati, kasih dan kenangan kita bersama dengan si mati. Kita masih boleh membantu dan menyelamatkan dia. Kita jangan keliru. Dia kata mati dah puang, habis dah, putus habis dah. Tak boleh buat apa dah. Selesai dah dia. Yang putus itu dia. Kalau dia mati hari Khamis, esok Jumaat, dia tak boleh pergi sembahyang.
putuslah. Tak dapatlah pahala sembahyang Jumaat, betul tak? Tapi kita masih boleh memberikan pahala, menyampaikan pahala, menyalurkan pahala kepada si mati. Itu yang pertama. Sekejap lagi saya akan syarah lagi lah, saya akan hurai lagi. Tapi saya nak sebut yang tu dulu. Maka sedarlah kita yang masih berhidup, yang masih bernyawa ini, sedarlah kita orang-orang yang masih diberikan peluang ini, bahawa masih ada ruang dan peluang yang besar yang Allah Ta'ala sediakan untuk anak-anak, untuk cucu, zuriat keturunan, untuk mereka memberikan sesuatu kepada keluarga yang telah mati. Apa dia nak buat? Apa benda boleh buat? Macam mana nak buat? Ada jawapan dalam kuliah kita. Kena tunggu dan dengar. Semangat dah nak buat ni. Dah timbul kesedaran. Dah sedar dah kata boleh bantu. Dah rasa dah nak boleh tolong. Tapi nak tolong apa? Macam mana nak tolong? Lagu mana nak buat? Apa yang boleh buat? Kita akan jawab insya-Allah dalam kuliah ini. Yang kedua, hadis ni juga telah mengecualikan. Tadi kita sebut apabila seseorang itu mati, putus. Tak boleh dapat pahala dah. Dalam bahasa kita pencin dah. Pencin lah kan. Tapi hadis ni dia telah mengecualikan walaupun seseorang itu telah mati, putus hubungannya dengan dunia, berpindah ke alam barzakh dan tidak lagi berpeluang untuk melakukan ibadah, ada ibadah yang Allah Azza wa Jal tetap sambung. Ha, kalau nak mudah fahamnya tuan-tuan, macam pencin lah. Tuan-tuan tak boleh pergi kerja dah. Dan tuan-tuan pun saya ingat tak buat gila lah kot. Dah pencin, pakai baju macam nak pergi kerja. Dia duduk kisah pergi kerja, dia pakai baju apa semua, dia pergi pejabat. Oh tak, tak boleh, pergi balik pencin lah. Tapi tuan-tuan, walaupun tuan-tuan tak buat kerja, dah pencin, duduk saja, goyang kaki, berehat, relax, tapi dapat pencin. Ada benda yang tak putus. Tuan-tuan pergi jolok, ada tiap-tiap bulan. Tuan-tuan pergi ambil, ada tiap-tiap bulan. Oi, seronok. Yang kita sebut, mungkin kita boleh istilah pencin kubur ataupun pencin akhirat. Ada tiga benda tuan-tuan. Yang tuan-tuan dah tak buat dah benda tu, tuan-tuan dah berhenti buat benda tu, tuan-tuan stop buat benda tu, tuan-tuan dah sengap dalam kubur, tuan-tuan dah pergi ke alam barzakh, tapi masih berterusan pahala itu. Ini benda yang wajib kita buat sebelum mati. Nampak? Akaun lain semua tutup. Akaun lain semua tutup. Ada tiga akaun yang tak tutup. Ada tiga akaun yang tak tutup. Ha, bila tuan-tuan mati, semua dia akan potong lah. Semua dia akan tutup lah, close. Tapi ada tiga akaun yang tak putus. Satu, mari kita tengok tuan-tuan ada tak akaun tu. Kalau tak ada, kalau saya sebut akaun 1, akaun 2, akaun 3 tak ada, tuan-tuan kena buat apa? Tuan-tuan kena buat apa? Kalau akaun tak ada, kena buat apa? Kena pergi buka akaun lah. Okey. Ha. Sekarang saya nak sebut 3 jenis akaun tu. Akaun 1, akaun 2, akaun 3. Akaun ni apa jadi pun, tuan-tuan duduk lagu mana pun, hidup mati ke apa ke, buka personal account.
Yang ni bukan orang pi bubuh duit. Tak, yang ni bukan orang pi bubuh duit. Yang ni memang duit tuan-tuan buh. Ha, jadi saya nak sebut akaun 1, akaun 2, akaun 3. Saya sebut saja akaun 1 ada dah. Ha, cukup lah, tak payah buka dah. Sebut akaun nombor 2 pun ada dah. Tapi kalau tuan-tuan, orang nak bagi, tapi tuan-tuan kena pergi buka akaun. Contohlah duit BRIM. Kerajaan nak bagi BRIM. Makcik nak bagi BRIM ni. Oh, alhamdulillah. Makcik ada akaun bin simpanan? Tak ada. Tak ada, tak boleh makcik eh. Tak apa, tak apa. Makcik pergi buka law. Law tak boleh malam esok makcik tunggu bank buka lusa. Semangat dah. Saya buang. So, tuan-tuan dengar ni, kena ada semangat nak buka. Satu. Akaun apa? Akaun yang pertama. Sadaqah jariah. Sadaqah jariah. Sadaqah jariah ni, bila kita tengok di dalam syuruh, syarahan-syarahan huraian para ulama, dia merujuk kepada wakaf. Nombor satu, tuan-tuan kena buka akaun wakaf. Setiap daripada tuan-tuan kena ada akaun wakaf. Kena ada akaun wakaf. Kena ada akaun wakaf. Kalau di Perlis, akaun tu hanya dibuka di Maibs. Sekejap lagi mereka pergi sabu esok Maib demam. Kena habang pergi elok-elok. Akaun Maib ni maksudnya tuan-tuan nak buka akaun wakaf ni, tuan-tuan kena wakaf. Bila tuan-tuan wakaf saja, terus akaun tu buka. Akaun ni senang. Foto stek IC tak gaduh, foto stek geran tak gaduh, pesuruh jaya sumpah tak gaduh. Cuma tuan-tuan cari apa peluang boleh wakaf, pergi ke Maib tanya apa boleh saya wakaf, tanah ke, duit ke, rumah ke, apa ke, tuan-tuan bagi, terus dia buka. Sampai bila akaun ni? Sampai masuk lubang kubur, mangkit daripada lubang kubur, pi masuk syurga, akaun tu tak tutup. So, tuan-tuan kena ada. Sebelum mati, saya sebut sebelum mati, kita kena ada. Dia kata, saya ada dah. Buka tang mana? Kita tanya, buka tang mana? Dia kata, tanah di Kuala tu, saya dah bagi dah kat Maib. Ha, dia ada akaun lah. Ha, masjid ni kerajaan buat. Jadi, tak ada akaun lah kita nak boleh buka. Tapi tanyalah tu imam ke apa yang dia perlu lagi ke? Meja nak beli hok elok sikit ke? Ha, boleh lah. Kan? Kerusi nak beli hok elok sikit ke? Pakat berebut lah. Tapi jangan beli sampai banyak sampai tak ada. Ha, pakat. Tanyalah apa yang perlu. Sekurang-kurangnya kena ada akaun. Akaun wakaf. Sadaqah jariah, dia merujuk kepada jariah. Jariah sesuatu yang berterusan, mustamir, istimrar. Dia berterusan benda tu. Satu wakaf berterusan. Kena ada. Sebelum mati kena buka satu. Habis sangat pun tuan-tuan carilah mana-mana sekolah apa semua yang nak beli bata ke, nak beli katil ke apa, pergi beli bagi. Ada dah cukup. Nombor dua, akaun yang kedua. Akaun yang kedua ataupun perkara yang tidak putus dan ditutup, pahalanya senantiasa mengalir, ilmu yang diajar, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan dan memberikan manfaat kepada orang lain. Ini kelebihan ta'lim. Kelebihan kita ajar ilmu. Sebahagian ulama kata dia merujuk kepada ulumuddin. Ilmu-ilmu agama. Sebahagian lagi kata ilmu apa pun masuklah. Makna kita luaskanlah. Ilmu yang manfaat, yang orang ambil kebaikan di atasnya. Mungkin ilmu agama. Mungkin ilmu keduniaan. Yang ni bukan kata cikgu ya. Sebab kata para ulama, dia masuk dalam ni semua. Orang yang menulis buku,
Orang yang mencetak buku, orang yang mewakafkan buku termasuk. Mungkin dia tak ada ilmu nak ajak, tapi dia memberikan sumbangan, ilmu itu tersebar dengan usaha dia. Dia masuk juga dalam tu. Yang ni lebih kepada fokus kepada guru lah. Guru masakan ke guru, walaupun cenderung kepada guru agama, tapi luas lah. Guru apa pun dunia pun dapat lah. Matematik ke sains ke. Ilmu. Ha, ni yang kedua. Jadi siapa-siapa yang ada ilmu jangan kedekut. Pasal ni akaun yang tak putus. Tapi orang kita ni, syaitan mai hasut dia, dia apa? Macam selalu kita sebut, biar ilmu itu bersemadi dengan jasad dia. Itu saya kata dulu. Tak tahu tuan-tuan ingat tak tengok. Yang duk masak gulai sedap tu, kena peturun dah. Dengan duk kedekut. Mai minggu ni dia pun kata awak gulai tak sedap. Dia kata yang tukang masak pergi Kuala Lumpur tengok cucu. Orang lain tak reti. Orang lain tak reti. Dia tak ajar lah. Dia tak peturun. Ni bukan contoh masjid ni. Kebetulan kita main masjid ni. Contoh lah ilmu macam-macam lah. Ilmu buat laksa ke apa ke. Ilmu lah. Ilmu tu pula boleh kat kawan tu, mungkin dia meniaga. Dia dapat apa hasil, dia bela anak-anak dia pula, anak-anak dia pula boleh mengaji. Mai daripada apa? Daripada ilmu yang kita ajar. Dan tuan-tuan bila peturun pula jangan tak amanah. Dia kata pesepo, saya buat tak rasa sama macam kau buat. Macam tulah. Tak ada apa lagu tulah. Dia tuan-tuan jangan jadi macam tak tahu lepas kata silat, sakit marah pula orang silat kata. Dia kata benda tu asal 10. Dia ajak pergi kat anak murid dia 9. Dia taruh satu buah. Anak murid dia boleh 9. Peturun pula kat anak murid dia tinggal 8. Dia simpan satu buah. Turun tinggal 7. Turun tinggal 6. Tinggal 5. Pasal tiap-tiap tok guru tu dia simpan satu buah. Lalah kali. Tak ada apa. Ajak pergi habis. Tak rugi lah. Kawan-kawan bila kita mati, ada tak manfaat tu? Ada. Nampak? Tu yang kedua. Sekejap kita syarah. Tapi kalau ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang ghair nafi', seperti ilmu-ilmu yang jahat lah. Dia dulu kawak, dia pergi peturun ilmu kekawakan. Dekat cucu dia. Dia tahan mat. Banyak juga ni yang perempuan-perempuan ni duk petua ilmu khurafat. Dia tahan tengok pok hang. Hang tengok pok hang. Mana lawan mak? Esok hang dah menikah, hang buat petua ni. Petua ni kalau hang buat kat laki hang, laki hang nanti dengar cakap hang. Mak dapat daripada mana? Daripada tok hang. Oh, sanak dia tinggi. Bersambung sanak. Dia peturun ilmu apa? Ilmu sesat. Ilmu sesat tak boleh. Terus itu tuan-tuan, ilmu-ilmu sesat ni biar kita dengar, boleh kat kita, kita taubat, tak payah duk peturun dah. Cukup. Syarat dia pasal itu, dia kata, ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang diambil manfaat daripadanya. Akaun yang ketiga. Akhirnya, yang Nabi kata, kalaulah seseorang itu mati, walaupun dia sudah tidak lagi beramal, dia sudah tidak melakukan apa-apa perbuatan di atas amalan tersebut, tetapi tetap dia mendapat pahala di atas amalan itu, ialah anak yang saleh yang mendoakannya. Sebab itu, tuan-tuan, kita pergi satu. Kita pergi kepada sedekah jariah lho. Ini saya nak pergi kepada sedekah jariah. Sebab itu kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, umpamanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tentang beberapa amalan yang tidak putus daripada si mati.
Antaranya dalam hadis Ibnu Majah, kemudian Al-Imam As-Suyuti dia bawakan dalam tulisan dia, satu, apabila matinya seorang manusia itu mengalirlah kepadanya 10 perkara. Perkataan Al-Imam As-Suyuti ini ada disokong di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kata Al-Imam As-Suyuti, ada 10 benda kalau tuan-tuan mati dia mengalir. 10 benda. Satu, ilmu yang disebarkan. Jadilah dia sebut 10, dia sebut 10 benda, tapi 10 ni pun dia masuk dalam 3 cabang tadi. Dia sebut 10, tapi 10 ni pun kalau kita perasing, kita kelas, dia masuk dalam 3 cabang tadi. Nombor 1, apa dia? Ilmu. Yang kedua, doa anak yang salih. Ketiga, apa dia? Pokok kurma yang ditanamnya. Dia masuk dalam apa pokok ni? Sedekah jariah. Lepas itu tuan-tuan tanam bilah kalau tak makan pun. Kalau elok lagi tuan-tuan tanam, lepas tu tuan-tuan bagi kat masjid. Nak tanam dalam masjid pun tak boleh. Tuan-tuan, dalam hadis Muslim, Nabi kata apa dalam hadis Muslim? Ma min muslim yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu bahimatun aw insanun aw tayrun illa kana lahu sadaqah. Mana-mana orang Islam yang menanam satu benih, satu pokok, kemudian pokok itu membesar, buahnya dimakan oleh binatang, dimakan oleh burung, dimakan oleh manusia, kesemua benda yang tadi ni yang dimakan oleh orang lain itu kana lahu sadaqah. Pasal itu bagus sebahagian daripada tuan-tuan ni dia tanam, dia fikir dah bukan untuk dia makan tapi untuk orang lain makan. Dah kebanyakan kita tak makan pun benda yang kita tanam tu, baguslah. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok di Mekah, kita boleh tengok kebun yang diwakafkan oleh para sahabah masih ada. Ha, kalau tuan-tuan di Perlis ni nak wakaf apa? Nak wakaf apa? Nak sebut pun tak berani, tambah nak wakaf. Bukan balung, orang lain lah. Nak sebut pun tak berani. Arum mana ya? Wakaf. Sama ada tuan-tuan wakaf manfaat dia, setiap hasil jualan untuk Masjid Batu Lima. Ha, pokok dengan tanah saya tak wakaf, manfaat dia saya wakaf. Boleh? Boleh? Ni dah jual habis, tinggal hok medok, hok lembik, hok masam. Buk main Masjid Batu Lima kupas. Yang tu imam pun kelak kemut, kelak kemut. Ha. Itu pun pasal apa? Pasal dah masam. Bolehlah je tuan kuasa makan. Benda hari tanya Tok Imam. Tak masam Tok Imam. Mentam sajalah. Benda peri. Lan tanalul bir. Quran kata lan tanalul bir. Quran tidak, Quran kata tidak sampai kepada makam kebajikan itu. Hatta tunfiqun mimma tuhibbun. Kan? Jadi pokok kurma, dia sebut pokok kurma lah. Kita pokok apa pun sama. Kan? Mashaf yang diwariskan atau diwakafkan. Ini dia masuk dalam apa? Sedekah jariah. Mashaf, Quran. Tapi kita bukan masalah Quran lah ni. Masalah orang nak baca. Quran kita banyak tapi orang nak baca tak ada. Kan? Nampak? Haa? Ada orang dia pergi Mekah, dia beli Quran. Pergi Mekah, dia beli Quran. Pergi Mekah, dia beli Quran. Dia syok. Tapi baca tak? Ingat tuan-tuan, peringat ah. Quran ni dalam hadis Muslim dia kata apa? Wal Quranu hujjatu laka aw alayka. Quran itu boleh menjadi apa? Hujjatu laka, boleh menjadi pembela, penyelamat untuk kita
au alaika, dan dia boleh hentam kita. Lepas itu tuan-tuan, kalau ada Quran baca. Pasal itu rumah saya tak ada Quran, dia kata ustaz. Pasal apa? Pasal saya memang tak mau baca. Bagus. Saya tak simpan Quran. Pasal takut Quran tu hentam saya. Elok. Yang ke yang seterusnya dia kata menjaga batasan sempadan. Ayat ini khas kepada tentera lah kan. Menjaga batas sempadan. Menggali telaga. Menggali telaga. Kita ni mungkin tak galilah telaga ataupun apa-apalah kan yang berkaitan dengan, sebab itu ada hadis sedekah yang terbaik adalah sedekah air. Tuan-tuan mungkin boleh luaskan, mungkin masjid ni tak ada lagi apa penapis air. Mungkin siapa-siapa boleh wakaf penapis air yang macam tu, kuku ke kowe ke, saya tak jual lah, tapi tuan-tuan mungkin boleh. Penapis air boh 3-4 biji. Jadi orang masjid ni pula, masjid tepi jalan, musafir bila turun depa nak main minum air, takkan nak minum air paip, tengok ada water apa ni penapis air tu, water dispenser ke dia panggil, penapis air tekan minum. Satu kereta 5 orang minum, siapa yang bagi duit tuan-tuan? Tapi tiga minggu jugalah tak lengan atas dai. 4,000. Dia macam ni tuan, pejam sekali bagi. Dia ajak macam tu, pejam sekali bagi. Water dispenser. Apa lagi yang tak ada dalam masjid ni? Ni sekarang COVID ni, penapis udara, boh 3-4 biji. Kan? Nampak. Itu manfaat. Sekali tuan-tuan dengar menggali telaga, tanya Tok Imam nak gali tahu tak? Tak yahlah, pala paip pun lebih daripada 50 pala dah, cukup lah kan. Tak gali telaga tuan-tuan, apa dia? Yang ni banyak orang buat. Yang ni banyak orang buat sengak-sengak. Bayar bil. Bayar bil. Ada satu hamba Allah, satu masjid, dia kata setiap bil api ayak bagi dekat dia, dia akan bayar. Sampailah dia tak ada duit. Kan? Tiap-tiap bulan dia bayar. Nampak kan? Mungkin tuan-tuan tak bayar penuh satu bulan tu, mungkin tuan-tuan top up sikit-sikit, cukup. Sekarang kita boleh wakaf duit, wakaf tunai. Tolong bayar. Nampak? Tambah masjid ni bil elektrik bukan mahal pasal tak ada aircon. Nampak? Boleh? Okey. Mengalirkan sungai. Menggali telaga, mengalirkan sungai. Membina rumah untuk musafir ibnu sabil, yang mana ada homestay, siapa yang ada homestay ke, ada rumah ke apa ke, kalau musafir yang fi sabilillah punya ni, bagi duduk percuma kan, boleh. Nampak? Atau mendirikan tempat ibadah. Jadi kalau kita tengok dalam apa yang disenaraikan oleh Al-Imam Suyuti tadi ni, dia merujuk banyak kepada sedekah jariah. Boleh tuan-tuan? Okey. Kemudian tuan-tuan, kita tengok juga sedikit lagi berhubung dengan amalan si mati ni. Okey. Ini ada disebut di dalam syarahan para ulama. Okey. Di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas menunjukkan kepada kita amalan orang hidup kepada orang mati bermanfaat. Ini kita nak cerita yang saya sebut tadi, orang hidup pada orang mati bermanfaat. Yang mana orang hidup tadi ni pun dia bertindak untuk kita daripada usaha kita. Tuan-tuan tengok. Tuan-tuan tengok. Okey. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana seorang sahabat datang bertemu dengan Nabi bertanya tentang isu ibu dia.
Sebahagian riwayat kata sahabat ni nama dia Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah. Dia mari tanya dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalan dia itu berhubung dengan apa? Emak dia mati dalam keadaan, Aisyah kata, anna rajulan qala lin nabi, seorang lelaki datang bertemu dengan Nabi dan dia berkata, sesungguhnya ibuku telah mati secara mengejut. Mati tiba-tiba. Lelaki ni dia tak sebut siapa dia tahu, tapi dalam sebahagian riwayat dia kata Sa'ad bin Ubadah yang mai tanya tu. Cuma dia kata Rasulullah, dia tanya Rasulullah, dia kata, kalaulah ibuku ni yang meninggal secara tiba-tiba ni sempat berwasiat, tapi dalam kisah ni tak sempatlah, dia akan bersedekah, yakni dia akan buat wakaf. Faham ah? Ha, ini anak yang soleh. Dia masuk dalam kategori anak yang soleh. Dia mai tanya dekat Nabi, dia kata mak dia mati tiba-tiba terkejut, tak ada pesan apa. Oh, ni anak ni bagus, payah nak cari zaman lo eh. Yang kita duk ada, tahu apa dia? Yang ni dia mai dekat Nabi, dia habaq mak dia mati tak ada kata apa. Tapi kalau mak dia sempat nak kata apa, mesti mak dia ada sebut nak sedekah. Ini sahabat Nabi. Yang kita ni mai habaq sebelum mak hang mati, mak hang sebut dah nak sedekah tu 3-4 kali. Tapi tak ada nak buat apa, dia mati. Kita pun tanya, buat apa dak lagi? Dak. Kalau dak, minta maaf lah. Masuk waktu. Azan dulu nah. Kita azan dulu. Sat lagi kita sambung hadis ni dan kita ambil dia punya kaitan dengan tajuk kita. Kita sambung hadis
Aisyah tadi. Lelaki itu kata, kalaulah ibuku sempat untuk dia berwasiat, dia akan berwasiat untuk berwakaf. Tapi oleh kerana dia tak sempat wasiat, dia tak sempat nak bercakap, matilah keadaan mengejut, dia tak buatlah. So anak yang soleh ni, anak yang beriman ni, dia mari tanya Nabi, dia kata, kalau dia buat, in tasaddaqtu, jika aku yang buat, jika aku yang buat, apakah dia memperolehi pahala di atas perbuatan aku tadi? Qala na'am. Nabi kata yes. Mak dia tadi ni walaupun tak berwasiat, tak berkata-kata, bukan daripada mulut mak dia, tapi sampai pahala itu kepada si mati. Ini menafikan sebahagian tuduhan, sebahagian tuhmahan segelintir pihak yang kata-kata, yang sebut kata, kita tak bagi buat apa-apa pada si mati. Kan? Betul, memanglah sebahagiannya kita tak benarkan lah. Kan? Seperti tuan-tuan, amalan tu memang tak ada lah. Amalan yang kita sebut lelong pahala tu tak ada. Mai kat tuan-tuan, dia kata macam mana? Kita kata tak ada. Dia contoh apa dia? Saya sebut orang marah. Kalau tak sebut orang buat. Dia kata mak mati, pak mati, kita ada borang bagi, nak suruh kita baca berapa juzu. Kita kata tak ada. Bukan kita kata tak boleh tolong, bukan kata kita kata tutup ruang untuk anak itu memberikan manfaat, memberikan pertolongan. Anak itu nak menyalurkan pahala, ada ruang dan peluang yang disediakan oleh Allah, tetapi dengan cara yang betul, bukan dengan cara lelong pahala ni. Sebab itu kalau siapa-siapa dia mai dekat tuan-tuan, bawa bisnes ni, pergi dekat makcik manakah tunggu depan pintu masjid ke apa ke, dia kata mai isi sijil ni, kita akan baca, budak tahfiz akan baca, nanti pahala kita akan transfer pergi kepada. Ini tak ada, lagu ni tak ada, jangan buat, jangan terlibat, jangan bayar. Tapi bukanlah bermakna tuan-tuan tak boleh buat apa. Tadi ada orang tanya, oleh kadang-kadang dia berkata kita keras, kita tak keras. Dia tanya macam ni, tadi saya ada kelas, dia tanya, dia kata lepas kita ke bumi mak ayah kita ni, kita boleh buat apa? Tuan-tuan nak jawab apa? Ini saya nak abang, kadang-kadang kita tak buat langsung. Betul, kita tak ada kenuri-kenuri, tak ada. Tak ada kenuri-kenuri, tak ada. Okey. Ha, dengar jawapan. Setuju tak dengan jawapan saya? Kalau tak setuju, tak apalah. Ini pendapat saya. Saya kata lepas daripada kita ke bumi mak ayah kita siang tu, katalah mak kita mati, kita ke bumi mak kita, di rumah ada siapa? Di rumah mesti ada anak-anak, betul tak? Ada anak-anak. Mak baru mati, mesti anak-anak berhimpun. Lepas pada maghrib, anak-anak baca lah apa nak baca. Anak-anak baca lah. Nak baca Yasin boleh, nak baca Suratul Kahfi boleh. Dia kata saya baca Yasin lah, pasal saya lancar Yasin. Baca. Tak ada siapa kata tak boleh. Ada tuan-tuan biasa mengaji dengan kita, kita kata tak boleh. Tuan-tuan habang mai, dulu ustaz kata tak boleh. Bila? Masjid mana? Cuba habang. Jangan duk tuduh tak tahu mana. Yang kita yang kata tak boleh tu apa? Yang kata tak boleh tu bila mati siang, malamnya kita buat kenduri. Kita panggil orang main makan. Kenduri tu pula kita tak tahu duit mana. Boleh jadi duit anak yatim. Kalau tak duit anak yatim sekalipun, benda tu menyusahkan keluarga si mati. Dia baru kematian, kita kata hang kena masak, kami nak pergi makan di rumah hang. Yang setengah tu baca benda. Betul tak tuan-tuan? Dia baca benda, dia pergi makan saja.
Tang baca Yasin, geng masjid ada kot 10 orang. Tang makan 35. Main mana 20 lagi? 25 lagi. Yang ni dia panggil maujud bila makan. Ada bila nak makan. Kita tak ada. Yang ni tak ada. Kata apa? Sahabat Nabi. Kunna na'uddu. Kami sahabat-sahabat Nabi ni, kalau tengok orang buat makan di rumah orang mati, yang tu merata. Kunna na'udu apa? Isna'u ta'am minan niyah inda ahli al-mayt. Buat makan di rumah orang mati tu daripada benda merata. Tapi dia tanya kita, dia kata lepas simpan mak dia petang tu, malam nak buat apa? Saya kata malam dah ada adik beradik apa semua, hampa sama-sama adik beradik, sama-sama anak beranak, hampa bacalah doa banyak-banyak, hampa bacalah Quran banyak-banyak, hampa meratiblah banyak-banyak, hampa berzikirlah banyak-banyak, lepas tu hampa niatlah kalau ada pahala hampa baca tu, Allah tolonglah bagi dekat mak hampa yang mati tu, tolonglah ampun dosa mak hampa tu. Saya ingat tuan-tuan, insya-Allah boleh ya. Pasal anak-anak baca ikhlas. Takkan anak-anak nak meh pergi kat tok dia. Tok, letih malam ni baca kat mak. Kerin tegak-tegak. Takda lah kan 300-400 bila kami baca. Takkan aku. Tapi geng tekong ni ada tak? Ada. So tuan-tuan, hati-hati. Dia baca, abang kan nak baca. Nampak? Okey. Masalah anak-anak ni dia tak mau baca. Dia kata ustaz, baca. Awak? Saya malas. Tak reti. Tak reti. Berapa ustaz eh? Ustaz pun bagi ada ustaz ni bagi ada prinsip. Ada benda kita boleh ambil. Ada benda kita tak minta maaf. Kalau dia mai kat kita, dia kata, kalau nak boleh mudah, tuan-tuan. Bukan, siapa nak pergi cek, baca ke tak? Mengajak, kalau kita claim tak mengajak, orang tahu. Kan? Tapi kalau dia kata, ustaz, tolong baca, ustaz. Nah, 200. Lepang sak saya baca. Tengok lepang sak dia duduk mengai. Duit boleh dah 200. Ugama apa ni? Situ kita kata orang-orang kaya ada duit semua, jangan takut. Nampak cari duit betul-betul. Pasal tu depa pulun cari duit. Pasal apa? Pasal depa tahu esok duit tu boleh beli pahala. Tak ada. Okey. So, ada tak cara anak-anak nak buat? Ada. Mak dia mati. Mak dia pula orang Batu Lima. Dia main masjid, dia kata masjid baru ada nak guna apa tak, ustaz? Tok Imam. Tok Imam kata kita nak ada rezeki nak guna. Nah, dia tahu untuk mak saya. Boleh. Kan? Ataupun, ni lagi bagus. Kita kira nak bagi boleh. Dia nak buat keluri juga. Anak kontraktor besar. Mak dia mati. Tuan-tuan bagi ketahuan tau cerita saya ni. Esok mesti marah lah. Mak dia mati siang. Boleh tak dia buat macam ni? Siang mak dia mati. Dia duit banyak. Dia telefon api-api ikan bakar. Dia tak buat sotong goreng tepung ke, udang goreng tepung ke, apa goreng tepung ke, bungkuih, 300 bungkuih. Ikan takkan dapat 300 ekor kan. Pukul 8 saya ambil. Dia pun naik kereta BMW ke, Alphard ke, pi api-api ikan bakar, muat 300 bungkuih. Mak dia mati bila? Petang. Simpan siap dah. Dia pun main parking betul-betul depan pintu masjid. Buka Alphard. Alphard bukan gaduh tolak tuan-tuan. Saya nak abang saya cakap tuan-tuan suruh berak. Dia cuek gitu sikit dia buka. Apa ustaz ingat? Kami darat sangat. Kami pun tahu lah. Ada saja. Ya. Dia pun letak susu depan. Tu imam pun tanya. Eh. Nasi apa eh? Saya nak sedekah. Malam ni dah kuliah ha? Ada. Siapa mai kuliah, mai masjid, bagi semua. Saya nak bagi.
Siapa duk tak duk buat kenduri? Mak saya mati petang tadi. Saja nak tolong dia sikit malam ni, buat kenduri sikit. Orang main masjid sekali dengar kuliah, bagi depa balik makan. Kita pun tak dah dengar mana pun kuliah, tapi boleh udang goreng tepung sotong goreng balik tersandak. Dia tak malam ni beruntunglah aku. Untung mesti apa abang hadis berapa banyak boleh? Tak boleh udang boleh. Boleh tak boleh lagu tu? Boleh tak boleh? Tengok siapa kata kita tak boleh. Banyak ruang, banyak cara, banyak jalan. Cuma jalan dan cara itu mesti tepat dengan apa yang Nabi suruh. Kalau mana dia nak sedekah, nak salah tak mana? Betul tak? Nak salah tak mana? Betul tak? Ada tak tang mana yang tak kena? Saya tanya tuan-tuan pula. Yang tuan-tuan ni kadang-kadang ahli majlis fatwa besarkan juga. Tang mana tak kena? Sebab itu kadang-kadang orang tak faham apa maksud kita larang tu. Depa ni tak bagi buat apa langsung. Tak, anak-anak tak boleh nak buat apa, tolong mak pak depa langsung. Tak, banyak cara kita ajak. Nampak? Ha. Okey. So tuan-tuan, hadis ni juga kata para ulama, ha, menunjukkan bahawa adanya di sana amalan-amalan yang boleh sampai kepada si mati. Cuma berlaku khilaf, saya nak ringkaskan masa ni kerana cuma berlaku beberapa perbincangan di kalangan para ulama. Okey. Kalaulah di dalam isu ibadah maliyah, ibadat yang bersifat harta ni memang jelas dalam dalil-dalil tak ada masalah. Tuan-tuan kena ingat nak, ibadat yang bersifat duit ni seperti wakaf, sedekah di atas nama si mati, boleh dikatakan majoriti para ulama kata no problem. Jadi kalau tuan-tuan ada duit nak buat apa-apa untuk arwah mak ayah, buat. Boleh. Tak ada masalah, ha, buat. Okey. Tapi kita tanya, haji rasa boleh harap ada anak haji buat. Esok kalau haji mati, dia buat kat haji. Ustaz oi, tak ada saya mati dia duk main karau hak saya dah. Oh. Kalau lagu tu tuan-tuan, baik tuan-tuan buat kediri ya. Saya dah tunggu dia buat. Tak ada tuan-tuan mati lagi, bukan kata dia nak buat, nak bagi. Hak tuan-tuan lagi dia jual, sadik saya garaga ni. Ni saya nasihat tuan-tuan buat. Tak payah doa lah, tapi kalau dia buat alhamdulillah. Cuma sekarang ni para ulama dia berbeza sedikit kepada amalan yang bersifat badaniah, yang bersifat kita buat. Tadi bersifat harta tu clear. Ni sikit lagi saya nak tambah. Ibadat yang bersifat harta, guna harta, tanah ke, duit ke, apa ke untuk si mati tak ada masalah. Cuma ibadat yang bersifat badaniah ni. Seperti apa? Seperti ibadat-ibadat yang kita buat untuk si mati itu, boleh tak boleh? Okey. Sebahagian ulama kata boleh berdasarkan kepada nas. Kalau ada nas boleh. Contoh, contoh. Apa dia yang boleh? Yang ni tak pakai duit tapi tuan-tuan boleh buat. Apa dia? Satu, saum. Puasa. Tuan-tuan boleh buat untuk si mati. Puasa. Ini berdasarkan kepada hadis yang mana datang seorang anak bertanya, wanita, seorang wanita datang bertanya, anak lah, dia bertanya kepada Nabi SAW tentang puasa ibunya. Puasa ibunya. Sebahagian apa dia ni, ulama kata isu puasa yang dia tanya ni nazar. Puasa nazar. Puasa wajib. Puasa wajib. Dia mari tanya. Dia kata, bagaimana puasa yang ditinggalkan oleh ibunya sedangkan ibunya telah mati? Dia tanya macam mana? Dia nak kena buat apa puasa tu? Lalu Nabi SAW tanya balik kepada dia. Dia kata, ara'aiti law kana 'alayha dain. Kalau mak engkau ada hutang, kau kena bayar tak? Nabi tanya dekat dia, kalau mak hang ada hutang, kau kena bayar tak hutang tu? Dia kata kena bayar. Naam. Maka kata dia, kata Nabi, fadainullah. Puasa itu hutang dengan Allah.
Bukan kau kena bayar lah. Maksudnya dia boleh berpuasa bagi pihak mak dia. Boleh anak-anak. Anak-anak tolong puasa bagi mak. Dia kata saya pun tak ketahuan lagi, tak apa. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut apa? Man mata wa alaihi siyam. Sesiapa yang mati dalam keadaan mempunyai puasa ke atasnya, puasa wajiblah, sama ada puasa nazar, puasa qadha Ramadan atau puasa kafarah. Ni tiga jenis puasa wajib ni, maka hendaklah walinya, yakni warisnya, berpuasa untuk dirinya. Maka jumhur mengatakan dia boleh puasa, settle sampai kepada si mati. Itu ada nas. Yang kedua, yang juga ada nas, apa dia? Berkaitan dengan haji. Haji juga ada dalil. Yang mana seseorang yang mati di dalam keadaan tidak melakukan haji, bolehkah anaknya menghajikan, atau kita istilahnya badal haji, untuk arwah yang mati ataupun orang yang tak mati lagi tapi tak ada harapan dah nak buat. Yang tak mati lagi tak ada harapan dah nak buat, yang tu juga sabit di dalam nas, ada dalil. Jadi haji ada dalil, boleh buat untuk si mati, walaupun panjanglah perbincangannya. Puasa pun ada dalil, boleh buat. Yang tak ada ni semayang. Itu pak saya tak semayang dulu. Pak saya ni memang tak semayang. Jadi saya duk ingat ni oleh kerana masa banyak, saya nak semayang bagi pihak dia. Yang ni tak ada. Tak ada. Kan? Tak ada. Kemudian tuan-tuan, sebahagian ulama kata kita berhenti pada dalil yang ada dan kita tidak melebihi daripada dalil tersebut. Jadi yang mana ada dalil itu, alhamdulillah. Yang tak ada dalil itu, selamatnya kita berhenti. Okey. Kemudian tuan-tuan, akhirnya saya nak sebut juga, hadis ini menceritakan tentang kelebihan anak soleh yang mendoakan untuk ibu ayah dia. Bukan sahaja hadis ini menjadi dalil besarnya manfaat anak yang soleh, ada dalil lain yang mana pernah disebut oleh Nabi, diceritakan oleh Nabi, Allah mengangkat kedudukan ibu dan ayah di dalam syurga disebabkan oleh amalan si anak. Atau lebih tepat dalam hadis ni dia sebut apa? Istighfar si anak tadi. Ada hadis yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat kedudukan ibu dengan ayah ni di dalam syurga. Lalu mereka bertanya, di atas amalan apakah yang mengangkat mereka naik kedudukan di dalam syurga itu, darajat. Syurga ni dia tak sama. Diangkat, dia tanya amalan apa? Diberitahu kepada ibu dengan ayah tu yang mati tu, diangkatnya kedudukan mereka di dalam syurga itu disebabkan oleh istighfar yang diucapkan oleh anak mereka yang masih hidup. So ini juga menunjukkan kelebihan anak yang soleh. Tapi anak tu dia ikat dengan sifat dia waladun soleh. Waladun soleh ni saya tak perlu syarah lah, tuan-tuan semua tahulah. Anak yang beriman, dia angkat tangan, ya Allah. Pasal apa anak boleh? Pasal anak mingkas daripada amalan dia. Bukan sahaja doa, dia luas. Hatta apa saja amalan anak dia, dia dapat. Oh, itu keuntungan. Okey. Sebahagian ulama dia pergi luas sikit lagi. Dia kata apa? Sesiapa juga yang kita tarbiyah, yang kita asuh, yang kita didik sehingga dia beriman dan dia soleh, itu adalah hasil tangan kita.
cucu kita, kita bela. Dia bukan anak kita, anak angkat macam Haji sebut. Anak menakan ke, anak yatim ke, kita asuh, kita tarbiah, kita didik, kita bela. Dia menjadi beriman, dia bertakwa kerana asuhan kita. Dia angkat tangan, dia kata, ya Allah, ampunlah dosa, rahmatilah arwah orang yang jaga aku, orang yang bela aku, orang yang didik aku. Sebahagian ulama kata dia masuk kerana daripada amalannya, min kasb, daripada usaha dia. Hadirin mukminin, kesimpulan, kalau saya nak ulas, saya nak syarah, nak kongsi pandangan para ulama panjang tentang hadis ni, tapi cukuplah saya ingat setakat itu. Cuma kita kena ada pengajaran lah, kena ada panduan. Tuan-tuan nak balik bawa apa? Sebab itu saya kata, sebelum tuan-tuan dan saya menutup mata mati, pastikan ada saluran yang Nabi sebut tadi di sisi kita. Susah hati tuan-tuan kita kalau nak mati, kita tengok daripada tiga perkara yang tidak putus itu tidak ada di sisi kita. Usaha tuan-tuan, macam mana pun tuan-tuan usaha, kerana Allah Ta'ala akan bantu orang yang usaha. Okey, terima kasih pihak masjid. InsyaAllah, saya tak boleh umum lagi, tapi insyaAllah mungkin dalam masa terdekat ni kita ada program di sini, tapi tak pasti lagi. Kalau ada lah, kalau ada, tuan-tuan yang main malam ni, main lagi lah malam berikutnya. InsyaAllah nanti kita war-warkan semula. Terima kasih tuan-tuan yang hadir semua malam ni, ramai kan? Mungkin kita main nak tengok masjid, tak apa, Allah Ta'ala rahmat kita insyaAllah. Kita duduk dengan ilmu. Sekurang-kurangnya tuan-tuan, nama kita telah tercatat, bukan sebagai pengunjung, tetapi sebagai mereka yang mendengar kalam Allah. Macam nama kita semua dia catat. Tuan-tuan tak scan, tak tulis tu, itu dunia. Tapi nama tuan-tuan dah masuk. Habis saja, malaikat bawa. Setiap kali kita sebut kan, malaikat akan naik. Sayarah akan naik. وَذَكَرَهُمُ fi man عِنْدَهُ. Tuhan akan sebut balik satu persatu yang hadir pada malam ini di hadapan makhluk yang lebih hebat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.